Aduh. Permisi. 5, 4, 3, 2. Halo guys, selamat pagi, ketemu lagi di Grabber Moto Vlog. Dan ya, memang sih akhir-akhir ini aku jarang upload karena yang pertama aku lagi pindahan, lagi bantuin pindahan. Terus yang kedua memang aku lagi apa ya, hujan banget di sini. Di sini hujan banget, pol-polan. Ini aja tadi malam. Tadi malam tak dari jam berapa? Jam 7 malam ya, kurang lebih jam 7. Eh enggak, dari sore, kemarin sore. Dari kemarin sore sampai tadi pagi jam 4-an baru selesai hujan. Marabut baru cuci sepeda motor. Aduh, sayang banget. Ini sih aku dapat GrabFood di Soto Pak Boy. Soto Pak Boy itu langganan ya. Langganan lama. Ini sering banget aku dapat dia. Cuma yang tujuannya aku lupa. Ini pernah apa enggak ngawasin. Spending time with you is all that I wanted. But I'll go back to when you were small, burning all our favorite records on the CD-ROM. We were splitting headphones in a hammock to a soundtrack we could get lost in. Sing it with me. Sing it with me. And we'll go howling at the moon. It's no use living if you're already there. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow. Spanduk kuning. Ada sepeda motor di ini dia. Baru datang dah. Grab 756. Ya. Baru datang dia. Wait for me. Masih ngerekam nggak ya? Oh masih. Cari satu deh saya. Soto ayam, jeroan, nasi, telur muda. Kok Pak Boy ini mesti foto HP-nya? Om Green menganti. Terima kasih. Oke, kita lanjut jalan. Oh.
Oye, kosong. Dingin, habis hujan, adem eh. Waterfall. Kenapa sih pada suka ngelawan apa namanya lajur ini? Ngelawan markah. Wadem loh, pagi-pagi bekas hujan nambah wadem. Maksudnya wadem banget. Ini lagi musim pindahan, nggak selesai-selesai. Akhir Desember harus selesai. Ngapain? Oh, bisa dukur ya. Minta masuk angin. Dan gak juga malah gak aerodinamis. Nanti perempatan ya. Perempatan dua tadi. Oke, GPS aja lah. Kalau lupa ingat. Adem. Ini ke kerjaan banjir nih kelihatan ini arah ke kerjaanku. Bingung aku apa enak yang bikin daily vlog biasa aja ya kerjaan yang ngomong-ngomong apa gimana ya bingung untuk bikin konten kayak gini nih sekarang agak susah sejak pandemi mulai menurun susah banget nyari konten ini aja aku mulai mengurangi lagi untuk penumpang-penumpangan tapi banyakin ke food sama delivery atau mart ini depan ini punya mobil bisa beli mobil nggak bisa beli asbak atau tong sampah ya itu apinya itu loh api rokokmu itu bikin mata aku lah melayang. Bahaya ngerokok di jalan itu bahaya paling buncak nopor.
belok kanan. Mata itu tadi. Kalau full hutan delivery kayak gini ini, jadi nggak ada timbal baliknya. Aduh, gigit lagi lidah gue. Oke, sariawan di lidah. Satu delapan. Kikit rasanya kan enak banget. Mana jalannya? Belok kiri langsung lurus aja. Dari sini. Mana nomornya? 77 3. Kita coba urutkan. 3 5 6 7 8. Harusnya yang ini. Itu dia. Aduh, permisi. Grab. Itu pakai helm. Nanti potong. Cukup sekian dulu. Ini kalau masih sampai. Cukup sekian dulu videonya. Ya kalau sempat aku bisa rutin lagi, aku bakal rutin lagi. Karena sementara memang aku lagi pindahan, jadinya banyak yang harus dikerjakan dulu. Jadi jangan lupa di komen dan juga di like atau di share. Yang pasti jangan lupa di subscribe kalau kalian memang suka dengan channel aku. Terus kalau memang kalian ada mau tanya-tanya, silahkan tanya aja di kolom komentar di bawah. Atau beli di telegramku juga ada ya, kalau nggak salah di channelku ada tulisannya telegramnya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Ya kalau aku upload minggu depan ya, semoga bisa. Oke. Yeah, well if you're scared of the dark, let the rundown street lights be your stars. And then picture swings in the bark, and I'll swing with you. Sing it, sing it with me, sing it with me. And we'll go howling at the moon. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said.